Semoga dapat rahmat, selamat hari Milad. Semoga dapat rahmat, selamat hari Milad. Semoga dapat rahmat. Jika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah itu pasti menguji, pasti akan mengujinya, pasti. Siapa loh yang gak diuji? Sekarang Kanjeng Nabi itu diuji. Para wali-wali Allah itu ketika mau dapat makom wali sudah diuji sama Allah. Kalau kita diuji juga berarti seharusnya kita senang. Selama ujiannya itu dalam bentuk rahmatnya Allah, kita harusnya senang. Karena orang-orang yang diuji sama Allah karena Allah sayang itu orang-orang pilihan. Dan ujian yang mampu mendekatkan dengan Allah itu jauh lebih baik daripada kesenangan yang membuat kita jauh dari Allah.